Assalamualaikum. Selamat datang ke Hafiz Channel. Okay guys, first kali aku nak ucapkan terima kasih kat korang semua yang sedang menonton video aku ni. And aku nak ucapkan terima kasih juga kat korang yang dah subscribe aku punya channel. Bagi korang yang baru menonton video ni, korang boleh tekan button subscribe untuk support aku, sebab lepas ni aku akan share lagi banyak tips berkenaan dengan RC HSP. Okay, untuk hari ni sebenarnya aku just nak share sikit lah apa yang aku akan buat untuk aku hilangkan free play pada HSP Brontosaurus Nitro ni. Ha, kalau kau tengok ni, kereta ni dia ada masalah free play pada tayar. Kau nampak ni? Tayar dia memang sangat-sangat banyak free play. Yang ni pun sama. Ha. So, ni aku nak tunjuk kat korang semua daripada A sampai Z, macam mana cara aku hilangkan free play yang ada pada tayar dia ni. Nampak ni? Memang banyak agak free play dia. So jom, aku nak tunjukkan korang semua apa yang korang perlukan untuk korang hilangkan free play yang ada pada kereta korang. Kat tepi aku ni aku ada beberapa parts yang aku gunakan untuk aku hilangkan free play pada kereta ni. So lagi aku akan tunjukkan korang apa part-part dia. First sekali apa yang korang perlukan ialah CVD ya guys. CVD yang jenis macam aku cakap sebelum ni. Dia jenis macam ni guys. Dia tak ada pakai skru ke. Yang ni bukan universal . Yang ni memang spesifik untuk HSP Brontosaurus. So yang ni pun sama juga. Aku akan tukar untuk depan belakang lah. So ada dua set. Okay, yang ni bearing, wheel bearing yang aku cakap tu. Okay, kalau nampak tu, yang ni seal bearing guys. Ni seal bearing. Seal bearing ni antara yang terbaik sebab dia punya bearing berkualiti, and satu lagi dia tak mudah untuk masuk abu ke dalam ball bearing dia. Okey, yang ni pula. Okey, yang ni pula ialah heads aluminium. Okey, heads aluminium ni memang penting guys untuk korang yang baru beli HSP ni, sebab kebanyakan pemain yang baru beli HSP Brontosaurus ni dia tak boleh nak ikat tayar dengan ketat guys, sebab heads asal dia ialah heads plastik. So bila diikat dengan ketat, dia punya nak tayar tu, dia akan jadi, tayar tu akan jadi ketat untuk berpusing. So kita kena upgrade benda ni untuk elakkan nak tayar tak boleh ikat dengan ketat. Okay, jom. Sebenarnya aku hari ni banyak juga guys sebenarnya aku nak buat tukar. Aku nak upgrade semua. Servo pun aku nak upgrade juga, and tayar pun nak tukar juga guys. Actually sebenarnya ni kereta kawan aku, dia minta aku tolong repairkan and aku hilangkan free play ada kat kereta dia ni. So jom kita start. Okay, first kali aku akan mula buka tayar dia guys. Aku akan mula buka tayar dia semua. So ni kita pakai sepanah ni. Okay. Sebenarnya kereta ni tayar dia baru lagi tukar guys, tapi kawan aku accident. So ada satu bahagian tayar dia tu dah pecah dia punya rim. Jadi dia minta aku tukarkan ke empat-empat.
Dia nak keluarkan boost lama ni memang agak susah sikit guys, sebab dia fit kan kat dalam ni. So memang terpaksa congkir sikit lah sebab tu. Kita keluarkan boost lama dulu. Ni copper bearing ataupun boost lama dia guys. Okay, keluarkan nak ada. So balik, takut je kita tukar. Tukar sebelah lagi pula. Aku sama je, aku akan congkir juga. Okay, dia keluar. Okay, aku akan cuci dulu guys nanti bahagian ni. Sebab tu aku cuba balik. Aku nak cuci dulu bahagian-bahagian ni semua. Lepas tu baru aku pasang balik. Okay, kita buka bahagian depan pula. Okay, ni CVD lama dia guys. Okay, ni sebenarnya aku sedia dah tukar ni CVD ni, tapi CVD ni tak apa-apa okay. Aku CVD ni aku pernah try, aku pernah pakai guys. Kalau kau tengok ni, dia punya besi dia agak nipis eh, berbanding dengan yang CVD yang aku cakap ni. Nampak tu? Oh, perbezaan dia, tebal nipis dia, lain. Yang ni kelemahan dia, aku tak apa-apa suka dekat area ni lah. Area sini dia mudah loose dia mudah loose guys. Yang ni aku tak tahu kenapa, tapi ini pun okey jugalah kalau kau nak pakai, sebab dia bukan yang jenis universal boleh adjust kan. So yang ni pun okey juga, tapi yang paling the best aku rasa yang ni lah, sebab yang ni material dia tebal. So kita cari yang jenis macam ni lah. Okay, kita keluarkan pula bearing depan ni. Kita keluarkan bearing yang bagian depan eh, steering hub ni. Okay. Dah pun keluar. Dengan ni guys, kat sini ada boost dia. Boost ni ada dua eh. Dekat C-hub ada dua boost atas bawah. Jangan lupa cabut eh, keluarkan. Hilang. Susah. Okay, aku dah buka semua bahagian tayar-tayar dia ni semua. So aku nak buka engine pula. Aku nak cuci sikit kereta ni, sebab kotor eh guys. So aku buka engine dia. Ini senang cerita, kira buat ni untuk main lagi best lah. Sebab iyalah, kalau tayar terlalu banyak free play pun tak syok agak kan guys kan. Kau tengok tayar tu berpusing pun menari-nari. So sebab tu lah member aku minta upgrade. So kereta ni dia parking lama eh, dia tak main. Aku nak cuci dulu kereta dia ni, bagi bersih, lepas aku baru buat semua balik. Buka enjin dulu. Nampak lah berkeledak. Macam apa lah. Okay, kita buka ni pula. Nak keluarkan servo dia dulu. Elektronik kena cabut eh guys, sebelum nak cuci tu eh. Paling penting elektronik kena clearkan dulu, baru kita boleh pergi cuci. Kalau tidak nanti habis rosak. Okay,
Mostly skru dekat sini aku banyak dah ganti panjang eh guys. Sebab dulu kawan aku pernah hantar kat aku, so aku dah ganti skru dengan lebih panjang. Sebab skru asal dia banyak dah lose, jadi aku terpaksa lah ganti skru panjang sikit. Banyak lagi ni. Okay. Kita keluar elektronik ya. So, settle. Dah boleh cuci semua. Okay. Make sure sebelum cuci kau tinggalkan macam ni ya guys. Tak boleh ada tak boleh ada elektronik dia. Kalau ada elektronik dia memang bahaya. Sebab nanti boleh rosak eh. Lagi elektronik dia tak bukan waterproof. Kalau waterproof tak kisahlah. Ini standard HSP memang bukan waterproof. So better korang ni lah. Buka bagi habis dulu. Baru pergi cuci. Okay, settle. Dah clearkan semua, check dulu takut ada apa-apa cicir. So tak ada apa, kita pergi cuci dulu. Okay, casing dia pun aku nak buka guys. Ni pun aku nak cuci juga. So kita buang dulu. Kita buka dulu skru-skru yang ada ni. Skru servo ni, kita clearkan. Dah pun clear, kita asingkan tepi. So aku akan bawa mana yang nak pergi cuci lah. Ini aku nak cuci.